Harapannya nanti ke depan gimana, Kak? Harapannya ya pastinya pengen banget ya bisa pameran, ikut pameran lagi, apalagi ya berkonsep seperti ini, jadi bisa memberikan banyak kesempatan untuk para seniman difabel, karena banyak teman-teman difabel itu yang punya bakat tapi untuk menyalurkannya ada kendala di situ, kadang ada pameran nggak tahu infonya juga. Nah, sebagai teman-teman yang non difabel misalkan ada info bisa diinfokan untuk teman-teman difabel juga yang bekerja dalam bidang seni gitu, karena lewat kesadaran kita masing-masing teman kita bisa melangkah satu langkah lagi gitu. Bisa ditunjukin mas karyanya mas yang mana? Di sebelah kiri saya ini ada beberapa karya saya. Karyanya mas, baru pertama kali mas pameran. Ini udah yang keberapa kali mas pameran? Kalau untuk seperti bazar sih sering biasanya ya. Tapi kalau untuk bener pameran lukisan baru ini kayak. Baru ini ya mas ya. Terus gimana mas akhirnya bisa memamerkan lukisan karya mas di sini? Pasti seneng ya, satu seneng banget. Terus merasa bangga juga bisa diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi di pameran ini. Ini juga kayaknya jarang juga sih di Semarang pameran lukisan ya, seperti ini kayaknya kan jarang. Apalagi untuk ke teman-teman ya, apalagi ya, teman-teman disabilitas.